Halo para fans setia Stefan William, info artis kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini di sini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar. Masih seru untuk kita gali lebih dalam mengenai kehidupan aktris cantik Ranti Maria yang sempat bersinggungan dengan mantan istri Stefan William, Celine Evangelista, hingga akhirnya kini disebut terpecah usai Stefan William resmi menceraikan istrinya Ranti Maria. Melihat fenomena Stefan William yang dapat dengan mudah melupakan Ranti Maria hingga dengan cepat kembali ke pelukan sang mantan istrinya itu, cukup banyak disoroti publik figur salah satunya pengacara kondang Hotman Paris. Hotman Paris pun mengakui ia tidak pernah memiliki masalah apapun dengan Ranti Maria dan Celine Evangelista juga dengan Stefan William. Namun, Hotman Paris mengungkapkan bahwa ia cukup mengakui kelebihan Celine Evangelista dibandingkan dengan Ranti Maria. Hingga akhirnya Stefan William mau kembali pada pelukan sang mantan istri dan kembali berkumpul bersama anak-anaknya. Awalnya, Hotman Paris membandingkan hubungan Stefan William dengan Celine Evangelista dan juga ketika Stefan William berhubungan dengan aktris cantik Ranti Maria. Sedikit terkejut, namun akhirnya Hotman Paris salut ketika Stefan William sangat yakin untuk kembali pada mantan istrinya demi kedua putranya itu, Lucio dan Koa. Aktor tampan tersebut merasa bersalah sudah meninggalkan sang istri dan kedua putranya itu. Dua-duanya teman saya, tapi yang sana yang sudah 6 tahun bersama, yang sini baru beberapa bulan, ucap Hotman Paris dikutip dari kanal YouTube Official Entertainment pada Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Akhirnya, Hotman Paris pun mengakui bahwa pemikat Celine Evangelista lebih hebat dibandingkan dengan Ranti Maria. Berarti teman saya yang Celine Evangelista pemikatnya jauh lebih hebat ya, ujar Hotman Paris. Memang daya tariknya oke, mungkin dengan suaranya, ujar Hotman Paris. Hotman Paris heran saat banyak orang yang mempermasalahkan Stefan William lebih memilih kembali pada sang mantan istri dibandingkan dengan Ranti Maria. Memang cewek suka merebut suami orang, banyak yang jadi istri kedua, ketiga, sampai jutaan malah, tidak pernah dipersoalin, iya kan, ujar pengacara kondang tersebut. Tak terima dengan ucapan Hotman Paris, Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa selama ini Stefan William dengan mantan istrinya berselingkuh ketika masih berhubungan dengan Ranti Maria. Pantas saja banyak orang yang menyoroti perlakuan Celine Evangelista terhadap Ranti Maria. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai fenomena Stefan William yang dapat dengan mudah melupakan Ranti Maria? Hingga dengan cepat kembali ke pelukan sang mantan istrinya itu cukup banyak disoroti publik figur salah satunya pengacara kondang Hotman Paris. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut, yuk kita simak di video berikutnya.